Kapolres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan Satgas Pencegahan COVID-19 di Makopolres Metro Jakarta Barat pada hari Rabu 23 September 2020. Kegiatan tersebut dihadiri dan dipimpin oleh Kombespol Audison Latuheru dan Dandim 0503 Jakarta Barat, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan personil dari berbagai elemen, diantaranya TNI Polri, Satpol PP, dan perwakilan dari komunitas ojek online. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Audi Latuheru mengatakan, tiga pilar Jakarta Barat melepas tim khusus penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan dihimbau kepada komunitas ojek online untuk bersama-sama mengingatkan kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan membantu secara sukarela. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.